Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian informasi obat untuk obat asiklopir salep. Dan saya Nengsri Apriliani sebagai TTK. Saya Asipa sebagai pasien. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Kak. Saya Nengsri Apriliani yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya ingin beli obat. Kalau boleh tahu, obatnya untuk siapa ya, Kak? Untuk saya sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu namanya siapa dan gejalanya apa ya, Kak? Saya Asipa, terus gejalanya itu tangan saya kemerahan, Bu, terus gatal-gatal juga. Kemarin itu ada nanah. Gejalanya udah berapa hari ya? Kalau nggak salah sekitar 2-3 hari, Kak. Oh, kalau sebelum kakak datang ke apotek ini, apakah ada tindakan lain yang kakak lakukan? Belum, saya obatin pakai apa-apa juga kok. Berarti belum menggunakan obat apapun ya? Iya, betul, Bu. Oh iya, kalau begitu saya siapkan dulu obatnya ya, Kak. Silakan, Bu. Kak, ini obatnya ya, asiklopir salep untuk pemakaiannya 5 kali sehari setiap 4 jam sekali ya. Dan untuk efek sampingnya, kemerahan, mengelupas, nyeri, dan gatal. Apabila efek sampingnya terus-menerus muncul, kakak bisa langsung menghubungi dokter. Dan untuk penyimpanannya, bisa disimpan di tempat obat ya, Kak. Kalau misalnya tidak ada tempat obat, kakak bisa disimpannya di tempat kering, terhindar dari sinar matahari, dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Oh iya, Bu. Penggunaan obat ini, apakah ada makanan atau minuman yang saya hindari? Untuk makanan dan minuman, kakak tidak usah menghindari makanan dan minuman apapun. Tapi sebaliknya, kakak memakan makanan yang sehat. Seperti daging, sayur, dan buah-buahan. Dan apabila tangan kakak terasa gatal, tidak usah digaruk ya, Kak. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Oh, begitu ya, Bu. Udah saya paham. Oh iya, kalau sudah paham, Kak bisa diulangi lagi apa yang saya jelaskan, Kak? Iya, Bu, ini kan obatnya salep ya, ini dioleskannya itu 5 kali dalam 1 hari itu kan waktunya, rentang waktunya 4 jam sekali. Iya, betul, Kak. Obatnya ya, Kak, harganya Rp15.000. Oh iya, makasih ya, Bu, ini uangnya. Semoga lekas sembuh ya, Kak. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Kak.